gudang ajaib. Tapi ini lah, Neo. Wah, banyak granit tangan dibaling. Gak suka dulunya mengambil damage agak tinggi dekat sini. Viru terus mencacing. Berkali-kali lah dua tim ini selalu berjumpa. Woi! Dua jatuh. Buy one, free one. Ya, memang betul tuh. Buy one, free one. Dan mereka akan mendapatkan dua knockdown. Satu mencacing di hadapan. Satu dijatuhkan. Crash Core akan datang untuk membantu. Mereka mencari cacing. Cacing dijumpai dekat situ. Tiga akan jatuh. Tinggal sekarang Scout sahaja yang berdiri untuk mereka. Tiga lawan satu. Scout melompat-lompat di belakang batu. Tapi rasanya Scout masih lagi mau force the issue. Dia mau lawan ke apa? Jonathan sudah pun support si Scout. Di belakang itu pokok tembakan lepaskan Jonathan. Rata 4-4 dikeluarkan. Tim pertama ini keluarkan untuk setakat ini dan itu adalah OR. Ya, mereka tak berpuas hati dengan sekadar mendapat buy one free one. Mereka nakkan full family set kat situ. Dan mereka dapatkan dengan Scout pula ketegak. Mereka dia nak lawan juga. Sedangkan ada kereta, tiga biji kereta tadi dekat dengan dia. Tapi dia tak ambil satu pun untuk lari, dia nak fight. Mungkin sekurang-kurangnya kalau boleh dapat satu point, okey lah. Tapi mereka akan menghabiskan hari game terakhir untuk hari ini dengan tidak begitu baik untuk pasukan Orange Rock. Sama kita nampak freestyle. Play mereka dijatuhkan oleh Luxy daripada Bigatron. Kawasan agak rata kat sini tapi akan dicuri sebenarnya oleh Box Gaming. Walaupun mereka cuma ada 3 orang player, mereka dapat satu mata percuma untuk diri mereka. So, kutipan mata yang sangat memberangsangkan secara totalnya hari ini untuk Box Gaming. Dua kali tempat kedua, satu kali chicken dinner. Ya. Tiga game yang sangat-sangat baik untuk Box Gaming. Mereka hanya rata awal di Miramar. Kali ini nampak macam ada potensi jadi pada Miramar kepada mereka. Tetapi kita tahu Box Gaming satu pasukan yang memang berkualiti daripada dulu lagi. Terutama sekali Luis dan Loki yang memang veteran daripada PMCO1. So, perkara tinggal tiga untuk dapatkan chicken ini bukan satu benda yang asing untuk mereka. KOG Corp 77 sekarang ini ditunjuk beranda. Satu jejaka yang memang selalu pergi gym nampaknya. Naik ke 11 sekarang ini. RSC Duelo. FS Baba. Rally dengan satu K98K menembak pada arah KOG. Dia nampak target. Home lepasan tembakan. Tidak main sasaran. Ya. Untuk menembak di situ. Tapi di satu lompatan. Jadi kalau dia boleh tangkap dengan headshot menggunakan kan itu memang sangat-sangat godlike lah kat situ. Yurali walaupun masih lagi berdegil untuk cuba mendapatkan satu daripada pasukan KOG ni. KOG entah dari mana mereka berpusing tiba-tiba sampai ke Yasnaya Poliana. Tapi Kratos di sini kalau dia mengambil tindakan untuk menembak RRQ, mungkin dia telah pun menggigit lebih daripada apa yang dia boleh kunyah. Kerana itulah RRQ. Ya, memang betul. Kali terakhir, ada satu tim India ni mau melanggar mereka. Tidak menjadi, tapi Circle akan ditunjukkan kepada anda. Sekarang ini, dalam beberapa masa saat, dia akan ditunjukkan RRQ. Sekarang ditunjukkan kepada anda D2E. Ada satu M4, 40 bullet di reload sudah. Tim IND akan mengambil satu compound. Di mana RRQ akan melihat ke arah compound tersebut. Dan compound itu adalah berhampiran dengan tempat kegemaran EVOS VIP dulu. Dan sekarang ini, pasukan RRQ akan bergerak menggunakan satu kenderaan. Dua daripada mereka ada di sini, iaitu Ernie dan G9. Pada waktu ini, ID Kratos bergerak dengan Scar L. RRQ di depannya. Oh, ini merupakan mungkin satu kesilapan kalau dia datang sini seorang-seorang. Tapi dua orang di belakangnya, mereka perlu masuk. Itu yang menjadi tekanan di sini. Kenapa IND Kratos datang ke sini untuk lawan dengan RRQ? Sebab mereka nak tembus masuk dalam circle. Itu saja. Itu percaturan yang menarik keluar mereka. 56 masih lagi ada 15. Masih lagi ada RRQ Beer. Amjon di knockdown oleh Ulu Winter lah pula. Ya, Amjon. Kali ini dia yang jatuh dulu di Erangel. Selalunya Amjon yang akan jadi tukang perata satu lompat. Tapi kali ini tidak. Dia terpaksa melompat. Dan mati. Mungkin. Kratos masih lagi berdegil. Masih lagi nak tengok siapa yang kat depan ni. Dia nak macam nak tengok-tengok dulu. Siapa yang aku nak tembak ni? RRQ Ernie. Kratos akan melihat pada beliau dengan satu Scar L. 13, hampir 14 sekarang. 56 masih lagi hidup. 26. Satu game yang berfasa sedikit perlahan rentaknya. Tetapi di circle ketiga, hanya ada satu tim saja terkeluar. Dan tim itu ialah Orange Rock, di mana Scout tadi cuba berdegil untuk berlawan dengan empat. Mungkin dia ingin membuat sesuatu keajaiban. Tetapi yang lawan dengan dia tu pun satu juga kaki buat story juga. So, sama je lah.
Ni dia Yuhai sudah datang. Hu Juan dapat jatuhkan Yuhai walaupun ketika Yuhai cuba fall back. Tetapi Ulu tidak mempunyai positional advantage. Kalau kita lihatkan bersepah seperti bagaimana Hu Juan juga bersepah dibaling oleh bom tersebut. Yuhai dapat diselamatkan dengan mudah. Ulu saya rasa tidak akan memanjangkan isu yang tidak perlu dimainkan. Aishon. Satu kill. Kill tersebut, Yuhai sudah pun dibangunkan semula bermain daripada kawasan tepi. Seperti cakapkan, mereka gunakan kawasan jambatan itu. Tapi gunakan jambatan di sebelah Jojopol untuk masuk ke dalam. Tapi Ulu lebih cepat untuk memilih kawasan lebih menarik sekarang ini. Ya, tapi masalah yang tak menarik berlaku yang sekarang ini, mereka tewas dan tewas dan tewas kepada Team Secret. Dua telah pun dijatuhkan. Satu mereka dapatkan Huo Xuan dan nampak seperti akan ada satu lagi mangsa. Pasukan IND. Oh, daripada tadi mereka mengejar RRQ dan cuba menembak Mat Toy. Ya, memang dua kill untuk Team Secret. Mat Toy, minit ke-15 sekarang ini. Main agak baik. Saya rasa kalau kill leader ni ada, mungkin Mat Toy pun boleh naik sebenarnya. Dia diam-diam, dia dapatkan 2-3 kill. Soalnya tidak berada di situ, tapi dia kutip setiap round. Ya, benda ni Mat Toy kadang-kadang kan. Ya, orang memang tahu dia hebat. Tapi waktu ini BTR akan cuba berlawan dengan T1. T1 ada dua sahaja yang tinggal. Mereka dapat jatuhkan satu daripada BTR. Akan tetapi 3-2, satu posisi yang sukar kalau lawan dengan BTR sebenarnya. Ya, Micro Boy mengambil Quick. Zaxi sedikit rendah, Micro Boy pun rendah. Satu lagi dia baling. T1 pernah ratakan satu squad tanpa gunakan apa-apa blue. Sekali lagi mereka cuba lakukan perkara tersebut. Micro Boy akan lari ke belakang. Zaxi sempat untuk hilap. Yongjun akan dicari untuk dibunuh. Satu kill percuma kalau mereka dapatkan lakon tersebut. ZZP dan juga missile. Nyawa mereka agak okey sebenarnya. Zaxi akan beri ke celah-celah batu ni untuk menembak mereka. Adakah mereka tahu Zaxi masuk satu grenade untuk balik ke arah missile. Missile hati-hati. Tapi grenade daripada missile lebih awal dekat sini. Tapi lontarannya agak jauh. Ya, kita nampak mereka ada advantage daripada segi player kat sini. Tapi disebabkan pasukan T1 baling banyak bom ke arah pasukan BTR menyebabkan mereka tak dapat nak engage. Sebab bila kena je, bila ada je bom, nyawa tinggal 10%. Baling lagi bom, tinggal lagi 10%. Menyebabkan mereka tak dapat maju. Tapi kali ini BTR sudah confirm akan pergi ke depan. Ya, 1-3 sekarang ni. ZZP dapat 1-2-1 sekarang. ZZP bolehkah dia buat apa-apa kejutan? Dia ada 29 bullet. Dia akan lepaskan. Lompatan Batman berlaku. Tetapi kedua-dua tidak akan jatuh. BTR akan kekal dengan 3 orang player. Smoke di baling awal supaya mereka boleh lakukan penyelamatan tersebut. 3 kill bersih untuk mereka. Ya, betul. Mereka akan muncul juara sebab Laksi datang lambat. Laksi tak ada pun. Ya, Laksi tak ada pun. Dia buat relax saja. Tapi, oh, D2E akan Ernie meletup dengan Ernie. Dua habis. Instakey hilang terus. RRQ. Alright, kali ini mereka punya risiko yang diambil diberikan satu pengajaran dekat situ. Berkali-kali mereka seringkali menggunakan satu kenderaan mereka 4 orang. Tapi kat sini Neo akan jatuhkan satu player. Satu lagi player juga akan dijatuhkan oleh mereka. TSM dah naik gila ke apa tim ini. Sudah pun ada 4 kill. Kill ke-5 on the way datang. Tapi mereka juga sedikit rendah. Nampak grenade tangan di baling. Kena hati-hati. Ramai yang selalu mati dalam perjalanan mereka daripada kawasan tanah rata ini. Pergi ke Yasnaya. Ya, Yasnaya menjadi satu tempat di mana sebenarnya boleh kira tempat yang agak baik juga untuk Vietnam. Tim-tim Vietnam ni saya rasa memang ada sedikit luck dengan tempat di Yasnaya. Walaupun kita boleh lihat Neo adalah killer kita yang terbanyak diikuti dengan Braga. Sebenarnya banyak yang cuba untuk mengejar kill demi kill demi kill. Tetapi Mat Toy memang ada dalam carta. Dan satu benda pasal Mat Toy yang menarik lah. Dekat PMPL memang orang sedia maklum bahawa Mat Toy ni hebat. Tapi untuk kadang-kadang Mat Toy ni dia sangat low key, di mana dia macam diam-diam ubi berisi. Tahu-tahu je dia dah top killer untuk hari itu. Tahu-tahu je, betul tu. Memang sering kali dia lakukan perkara tersebut. Dan sekarang ini dia dalam high damage juga di tangga ke-13. Eye shot di tangga ke-10, 183. FS Malik sekarang ini, satu player mereka sudah pun dijatuhkan untuk tim FS. Satu ceritanya sekarang ni sangat-sangat sedih untuk Trans yang tersangkut di antara Freestyle dan juga TSM Entity yang sedang mengganas dan menggarang. Oh, berlanggar pula. Masuk mereka nak apa-apa. Mereka nakkan kill ini dan mereka terkena terlebih dahulu. Malang sekali untuk Clash God. Dia akan dikeluarkan. Team ID juga akan dikeluarkan sebagai satu kesan daripada perkara yang berlaku ini. Ya, sekarang kita nampak TSM dengan dua orang player. Mereka kena lawan begitu ramai di luar. Neo, dia akan ditembak. Tidak mengambil damage yang critical. Tapi dia jatuhkan satu lagi player. 3-1 mungkin dekat sini. Rata ke apa? Ya, mungkin. Belum lagi. Ada lagi seorang. Ada lagi seorang dekat luar. Dia tak join.
Ya, dia tak join. Jonathan tak join. Penembak mereka yang paling kuat tidak join pada waktu ini. Itu menyebabkan kerataan mereka inginkan. Saya rasa mereka ada buat kiraan dekat situ. Pasca freestyle ni ada 3 orang saja. So, kita boleh masuk dengan 3 orang. Malangnya perhitungan matematik bukannya 3-3 sama dengan 0. Bukan. Dia tidak fair fight dekat situ. Sebab mereka ada compound yang mereka kena masuk. Selapan kecil daripada mereka. Tapi kita nampak eye shot. Dia sudah pun tak masuk lagi circle sebenarnya. Ulu dengan 2 orang player akan menyekat mereka. Team Secret akan masuk sedikit lewat. Blue Zone di belakang mereka tidak akan menyentuh sekarang ini. Sudah pun berhenti. Tapi mereka akan mengagang satu compound di kawasan Yasnaya tersebut. Tetapi sangat-sangat sukar sebenarnya untuk Team Secret maju hadapan sekarang ini. Grenade tangan akan dibaling oleh Martoy. Oh ya, satu circle yang tidak favor kepada sesiapa kalau dia berada dalam bangunan, sebab dia memilih kepada bangunan mana sebenarnya. Kalau macam contoh satu compound, kemudian satu circle, kemudian ada satu atau dua compound saja. Siapa yang dalam compound tu dia menang. Tapi di sini semua benda pun compound. Semua benda pun compound, betul-betul. Kita lihat Martoy sekali lagi ditunjukkan kepada anda. Satu player daripada Thailand yang sangat kacak. Dan sekarang ni Lux terjatuh dari pengendaraan. Benda ni benda biasa, okay? Jangan marah. Jangan marah kepada mereka. Tapi Luxy keluar-keluar daripada kereta saja, baling satu bom, dapat pasukan Sinergi. Sikit hilang terus. Habis. Sinergi. Satu game saja yang mereka bagus. First game. Yang lain semua too soon. Malang bagi mereka. Dan sekarang ini KOG. Di manakah mereka KOG? Mereka masih lagi nak 4 orang player. Mereka dalam pengejaran untuk ke atas. Mereka mencari Box Gaming. Box Gaming sekarang yang 3 orang player. So mereka ada peluang untuk mengejar dalam carta keseluruhan ke atas mereka. Lihat sama benda itu akan berjadi ataupun tidak. 35 masa lagi. Yuhai ditunjukkan kepada anda. Waktu ini tidak apa-apa kill. Tapi tunggu sebentar. Dia akan mula collect habuannya. Sebentar saja lagi. Dia ada circle. Tapi circle seterusnya ini circle yang penting. Adakah dia akan pergi ke tanah rata ataupun masih lagi bermain di kawasan compound? Dia... Tak boleh cakap. Mungkin separuh-separuh apa ni? Ya, betul juga boleh jadi separuh-separuh. Walaupun kalau kita lihatkan Yuhai telah memulakan gerakan ke depan. Dan kita nampak dia memang macam ni. Kalau dia tak ada kill, dia akan rasa pressure sikit. Nampak macam, aku kena ada kill. Gelisah. Sebab average dia setakat ini, satu game, 2 kill minimum. Jadi dia dah set satu benchmark yang agak tinggi untuk diri dia sendiri. Sekarang dia kena kejar benchmark itu dan dia nampak gelisah apabila tak dapatkannya. Dan circle akan ditunjukkan, circle ke-6 yang seterusnya. Yang sangat-sangat penting kerana di luar itu memberikan anda mungkin dalam 3 damage per saat. Oh, circle yang agak baik untuk Team Secret. Dia sudah keluar daripada compound. Kalau kita lihatkan, banyak yang duduk di tanah rata itu akan mendapat advantage. Akan tetapi, Team Secret masih lagi dalam circle. Jadi ada peluang yang sangat baik. Ya, Martoy akan jatuhkan satu player daripada Ulu sekarang ini. Mereka cuma ada satu saja player yang masih lagi berdiri. Mega Paradox juga menjatuhkan Valdez sekarang ini. Martin mengeluarkan M4 pergi ke arah atas. Tapi kat situ tidak ada siapa. Winter satu-satunya tinggal di sini. Box Break akan di knockdown oleh Yuhai dengan satu grenade tangan. Macam kau cakap, dia sudah gelisah. Dia mencari kill. Dia dapat satu knockdown. Tapi bukan kill confirm untuk beliau. Minit ke-22. Team Secret tidak ada circle yang begitu baik. Tapi mereka boleh menyelap masuk perlahan-lahan. 35 masih lagi. 21 tim masih lagi ada untuk game kita yang terakhir untuk hari kedua minggu ini. Ya, Mega Paradox selalu pun baling satu smoke untuk pergi bawa ke depan. Dia ingin menyembunyikan tingkap itu. Itu yang sedang dilakukan. Dia cuba tutup tingkap itu supaya orang kalau adalah di tingkap itu dia tak nampak. Tapi di sini kita nampak Braga jatuhkan Malik daripada pasukan FS. Dan Malik telah dikeluarkan secara langsung. Mungkin satu lagi pasukan dia keluar. Ya, betul tu. Itu adalah pasukan freestyle pada Pakistan. Kali ini mereka akan keluar di tempat nombor 11. Tidak konsisten untuk mereka. Ya, KOG ni kalau perlawanan di dalam kawasan compound ni, mereka memang begitu kuat sebenarnya. Sebab mereka memang sangat-sangat arif dengan kawasan Lost Leones. Kawasan-kawasan ini macam a child's play orang cakap. Tapi kat sini Ryzen akan dijatuhkan oleh Break. Ryzen akan dibunuh oleh Braga. KOG akan dapat satu kill. KOG akan dapat satu follow up. Knockdown juga dekat situ. Kat atas Micropoint dekat sini. Tembakan daripada Ulu Winter. Jatuhkan satu cell. Tetapi dia tak dapat yang kedua dekat situ. Satu je jatuh. Satu lagi tengah bergerak. Tapi dekat situ ada Mega Paradox. Kena hati-hati. Mega Paradox mungkin akan dapat kill satu. Dia mencari satu lagi dekat sini. Dia bergerak ke depan. Nampak Atangki pula ditunjukkan kita. Nampaknya dia satu sini tinggal. Tidak. Dia masih lagi ada dua kawan dekat sini. Satu rakannya sudah dijatuhkan untuk Tangki. Enemy beliau kena ke tingkat kedua. Paradox mencari masa untuk hilang dekat sini. Self MJD jatuhkan oleh beliau.
Kalau semua ada di depan mereka tidak begitu jauh, tapi di sini kita mendapat Azanki akan cuba selamatkan rakannya. Pada waktu yang sama Amjo menjatuhkan Selts, dan sekarang kita lihat di dalam map kecil ada orang yang tunggu di luar, dan orang itu ialah BTR. Sangat bahaya untuk mereka masuk ke dalam kawasan terbuka kerana dengan penjagaan daripada pasukan Indonesia ini akan menyebabkan dinding itu menjadi tinggi 50 meter kat situ, tapi Laksi dijatuhkan juga walaupun dengan penjagaan itu. Ya, tapi kita lihat kasih KOG berkali-kali. Rex dapat satu, Pimai akan di knockdown, BTR juga satu knockdown akan berlaku untuk mereka. Martin akan dapat satu knockdown langsung membunuh. Sampai membunuh Mega Paradox dengan kill tersebut. 9 tim saya tinggal. Mega Paradox menembak belum di satu tingkap. Dia dapat satu, dia turun ke bawah. Tapi Martin sudah pun bersedia dengan stutur dengan kill tersebut. Berjaya dapatkan satu orang. Rex akan mendapat kill secara langsung ke atas Pimai. Rex akan mendapat kill secara langsung ke atas Box Break juga waktu yang sama. GZZ bersama dengan si Martin akan cuba bangunkan si Amjon, dan Circle Biru akan berhenti. Ya, betul tu. Rex ada di kedudukan yang agak baik. Hanya Loki saja tinggal untuk Box Gaming Fighting. Dan sekarang ini, pasukan Secret ada peluang yang agak besar dekat sini. Kalau kita lihat, mereka sangat dekat dengan Circle dan tidak begitu banyak yang menghalang mereka. Mereka kena dihalang oleh Box Gaming dan mereka dapatkan dua. Sekarang ini, peluang terbuka luas untuk tim Secret. Sel sebagai kedua naik ke tempat ketiga dalam live season ranking. Walaupun kita melihatkan Amjon sekarang ini menjaga dengan tiga orang. Mereka juga ingin masuk, tapi Rex sedang menjaga dengan begitu baik ke arah mereka. Ya, waktu sama kita lihat pergerakan daripada Valdez. Adakah mereka akan maju sekarang? Mereka kena bergerak cepat-cepat. Loki akan cuba dibunuh dengan satu grenade tangan. Tidak kena sasaran sebenarnya itu. Tim Secret dengan 4 orang player. Mereka akan bergerak. Eyeshot akan cuba cover dari arah belakang. Laksi melihat target ke atas. Tembakan yang lepaskan tidak menarik sasaran pada KOG Braga. Braga masih lagi mengawal kawasan tersebut. Mereka sudah pun hilang satu member ke sini. Microbot dan Zaxi yang tinggal. Mereka akan bermain dengan satu kawasan tembok. Lato lompat time. Cantik macam bunga daripada Braga. Melakukan apa yang Mato lakukan ke situ. GCZ. Reload semula 3 orang player ke sini. Dan rakan-rakan 5 kill untuk mereka. Begitu banyak asas seperti satu kebakaran hutan dekat sini. 25 minit Valdez akan masuk ke kawasan perumahan yang diduduki oleh KOG. Yang satu situasi yang nampak seperti impossible telah menjadi improbable, dan sekarang ini possible untuk mereka masuk. Tadi macam susah sangat nak masuk kerana dijaga oleh Rex dan dijaga oleh Boss Gaming, tetapi disebabkan asap yang begitu banyak mereka gunakan, mereka berjaya masuk dengan ketiga-tiga mereka masih lagi hidup. Sekarang ini mereka kena menghadapi RCS sahaja yang berada di depan mereka. Mato akan tunggu dia bagai atas. Dia boleh melihat segala-galanya, tapi dia akan dimakan oleh Circle sedikit, dan dia terasa pressure dan juga tekanan untuk pergi masuk ke dalam, dan dia masuk. Tetapi selamat tim Secret. Rex, bolehkah dia diselamatkan? Sup mendapat satu lagi. BTR Zaxi akan cuba untuk masuk menyelinap. Oh, banyaknya asap, memang macam kebakaran hutan sekarang ini. Ya, Rex sekarang akan cuba dibangunkan oleh UI, tetapi kat sini tiba-tiba Valdez the Murder. Mereka ada kompa yang banyak. KOG satu player dijatuhkan ke atas. King of Gamers dikeluarkan, advantage besar super hilang. Satu orang dijatuhkan dengan waktu FPP dekat sini untuk si GCZ. Mendapatkan satu, mereka akan merusuh masuk. BTR tinggal satu player, RX tinggal satu player. Satu dijatuhkan, mereka cari satu lagi. Dekat mana satu player lagi daripada Japan tersebut. Valdez sekarang dengan 8 kill. Yuhai dan juga Matoy saja berdiri sekarang ini. Rex merangkak, Matoy mencaceng Yuhai dalam satu kawasan smoke. BTR Laksi senyap-senyap di belakang Valdez the Murder. Ya, tapi betul sekarang ini kita melihatkan kebakaran asap itu sudah pun semakin kurang, menyebabkan Eyeshot sekarang ini jatuh. Dia terlalu jauh untuk diselamatkan oleh Matoy. Dan sekarang Rex dapat diselamatkan dengan penggunaan asap tersebut. Tapi Jonathan masih lagi hidup daripada nombor berapa belas tadi. Dia tinggal 3 orang saja. Sekarang Mato juga dijatuhkan, meninggalkan 2 saja untuk tim Secret. Tadi nampak seperti mereka ada big advantage. Sekarang advantage itu dikurangkan dengan adanya penyelinap-penyelinap seperti Zaxi dan juga Jonathan ini. Ya, Zaxi akan mula menutup dekat sini. Martin akan keluar, Rex dapat satu. Tapi Rex juga akan dijatuhkan. UI cuba mengambil kill tersebut. Kill kedua untuk beliau. UI top 4 untuk beliau. Rex sudah pun dijatuhkan. Mato dijatuhkan. Aisyah dijatuhkan. Dia kena main solo versus squad sekarang ini. Jonathan tinggal satu juga dekat situ. Laksi juga tinggal satu. Begitu banyak tim dengan satu orang player. Tim Secret ada nambah advantage, tapi kebanyakan yang tidak boleh bergerak. Tapi sekarang Laksi dapat satu. Amjon dikeluarkan secara langsung. Bigatron tempat keempat. Jonathan tiba-tiba dia menjadi orang top 3 secara tiba-tiba saja. Dan sekarang ini tinggal Valdez Murder juga terkeluar. Oh, UI 1v1 dengan Jonathan. Tetapi gergasi daripada India ini boleh kena air. Dia dapat dulu. Malang sekali, hampir. Jonathan, dia daripada nombor pelan-pelan. Satu orang je dia carry team dia sampai Chicken Dinner.